Lewat laman media sosial resmi klub kesebelasan Persik Kediri berhasil mengamankan jasad gelandang pekerja keras Rohit Chan dari Persija Jakarta. Dengan bergabungnya pemain asal Nepal ini, pemain asing slot Asia Persik Kediri akhirnya sudah terisi. Dengan kehadiran pemain berusia 30 tahun ini, akan semakin memperkuat lini tengah tim Macan Putih. Pelatih Persik Kaviroka mengatakan saat ini pekerjaan rumah Persik Kediri tinggal mencari striker asing. Karena sejak ditinggal striker lama, Persik belum mendapatkan penggantinya. Ya, seperti dia yang bisa kuasai bola, yang headingnya bagus, tapi paling nggak yang bisa kerja keras aja. Soal striker saya nggak pernah tuntut mereka harus bikin berapa gol, paling nggak mereka harus kerja keras aja. Sudah ada nama-nama untuk Persik? Belum. Pelatih ini tak berburu-buru dalam menentukan pilihannya, namun yang pasti diharapkan dalam waktu dekat bisa segera bergabung dengan tim yang saat ini sedang TC di Jakarta. Dari Kediri, Benny Kurniawan melaporkan.